menikah sama aku. Halo Ricky. Siapa ini? Saya Wibantara, pengacaranya Masar. Aku sudah tidak mau lagi berurusan dengan dia. Bukan begitu Ricky. Kamu harus ke rumah Masar sekarang. Buat apa aku kesana? Masar sudah meninggal Ricky. Kenapa ini bisa terjadi? Master terkena serangan jantung, Rick. Kenapa jasadnya belum dikubur? Kita semua nunggu kamu, Ricky. Nunggu aku? Ya. Saya rasa saya harus memberitahu kamu sebuah kebenaran. Kebenaran apa? Bahwa sesungguhnya kamu adalah anaknya Master. Apa? Kenapa aku gak dikasih tahu sebelumnya? Karena ibu kamu sangat membenci Master. Apa alasannya? Karena semua bisnis yang dijalani Master adalah bisnis gelap. Dan ibu kamu menyembunyikan kenyataan itu. Apa Master tahu kalau aku adalah anaknya? Dia tahu.